Ratusan ikan ditemukan mati mengambang di areal Danau Sunter 1, tepatnya di kawasan Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Fenomena alam tersebut dimanfaatkan anak-anak dan pemancing yang datang untuk menangkap ikan. Kondisi areal Danau Sunter 1, tepatnya di kawasan Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis siang terlihat lain dari biasanya. Banyak ikan berbagai ukuran ditemukan mati di pinggiran danau. Tidak heran, banyak anak-anak dan pemancing yang datang untuk mengambil ikan dengan mudah. Kondisi ini terjadi sejak 2 hari terakhir, serta belum diketahui apa penyebab terjadinya fenomena alam ini. Apakah karena cuaca atau sebab yang lain? Banyak, Bang. Kira-kira ada berapa ikan, Bang, mati tergeletak itu? Kalau mati sih nggak terlalu banyak. Yang mabok yang banyak. Ngambang gitu aja ya? Iya. Ada ratusan gitu ada, Bang? Ya, ada ratusan. Nah, Abang sendiri sering mancing di sini atau gimana, Bang? Sering, Om. Tapi dengan ada kejadian ini, hasil tangkapan baik gitu, Bang? Agak ya? Banyak, iya. Biasanya paling bawah 10 kalau nggak pada mabok ikannya. Ini udah berapa kilo, Bang, kira-kira, Bang? Paling sekiloan, Om.